Kembali lagi bersama gue Areza di Motovlog Iseng-Iseng. Ya, kali ini gue akan mereview sebuah joke fenomenal. Jadi joke ini lagi tren banget, banyak yang make. Dan ya, jadilah konten ini. Sebelum kita mereview joke-nya, kita intip dulu yuk. Proses pemasangan joke ini tuh berbeda dengan joke yang pada umumnya. Karena bahan yang digunain itu agak keras. Jadi prosesnya itu agak emang susah-susah gampang gitu. Jadi ya begitulah. Harganya pun pas kalian pasang jok ini lumayan lebih mahal dari jok biasanya. Nah, sebelum kita melanjutkan video ini ke tahap pengintipan proses pemasangan, buat kalian yang baru mampir di channel ini, jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Motovlog Iseng-Iseng. Dan kalau video ini ada salah-salah kata, mohon maaf ya, masih agak grogi. Ya, oke, lanjut aja kita alihkan ke video proses pemasangan jok ini. Alasan gue kenapa gue gak mau ganti jok motor karena dicakar kucing, parah banget semua, kacau. Later.
bilang proses pemasangan jok ini agak sedikit berbeda ya pemasangannya, karena bahan yang digunakan itu agak kurang lentur, jadi prosesnya itu ya agak susah gampang sama si tukang joknya. Nah, sekarang kita akan lihat jok yang sudah terpasang ini. Tadi video reviewnya kita di sini lihat nih, ada jahitan baru biar ininya bentuk lekukan ke joknya ini lebih rapi. Terus ini tuh jok sebenarnya jok modus, tau nggak sih? Kenapa gue bilang jok modus? Ini tuh teksturnya bahannya tuh licin. Jadi pas kita ngerem depan nih, yang di belakang nih bisa nyerosot. Terus ini tuh kayaknya dilapisin, ini tuh lapisan plastik ya. Jadi ini kayak karbon. Karbonnya itu karbon apa ya, tempelan gitu. Terus dilapis dengan plastik. Jadi kelihatan glossy banget ya. Kelihatan glossy banget, dan di sini ada bordiran bertulisan Bikers Street Thailand. Ini tuh sebenarnya joknya bukan jok ori. Harganya nggak terlalu mahal juga. Karena kalau ori itu mahalnya luar biasa. Terus, nah, di balik ini, di kan di lapisan itunya, nah lapisan bawahnya itu kain nih. Ini sorry. Nah ini kain. Jadi deh lapisan kain dulu, entah kain apa. Terus dilapis dengan karbon stiker gitu ya, karbon, dan dilapis dengan plastik. Dan ini nggak tahan sama cakaran kucing, jadi kalau misalkan kalian punya kucing hati-hati. Dan cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, komen, dan share-nya ke teman-teman kalian ya. Oke. See you next day videos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.